Oke bro, kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian 5 akun misterius dan aneh. Akun COC misterius dan aneh yang mungkin kalian semua belum lihat. Oke, langsung saja kita masuk ke akun yang pertama. Saya sudah menandainya. Nah, akun aneh yang pertama ada di Clan Day of Reckoning. Buat yang mau cari, cari aja nama bisa, pakai kode pencarian juga bisa. Hashtag 2RG2V8QR. Oke, akun yang aneh dalam klan ini ada di pada pemimpinnya atau leadernya, ya, dengan nama ID Brigands Realm. Jika teman-teman kunjungi, kelihatan seperti akun normal, tapi yang anehnya ada di sudut kiri. Nah, di sudut kiri ada batu ini. Ada yang bilang batu ini adalah didapat dari COC yang lama dari tahun 2012, tapi ada juga yang sudah main dari 2012 tapi nggak dapat batu ini. Nah, jika teman-teman tahu alasannya silakan komen di bawah di video ini, atau juga jika menemukan akun yang mempunyai batu seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, untuk akun yang selanjutnya ada di klan... Bentar. Ada di klan Gay Martians. Nah ini, Gay Martian. Hashtag atau pagar 6AY Martians. Dengan kode pencarian khusus, hashtag atau pagar 9JPQ0LRV. Nah, untuk akun yang aneh di klan ini ada di bawah. Nah, ada di akun yang namanya Rasgirl, tapi tulisannya agak alay. Yang aneh dalam akun ini yaitu tidak memiliki barak biasa, dan juga tidak memiliki cannon. Jika teman-teman periksa, tidak memiliki barak biasa dan juga tidak memiliki cannon. Jika teman-teman tahu alasannya, silakan komen di bawah. Dan juga jika memiliki akun yang seperti ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yang nomor 3 dia ada di klan Samdols. Nah, klan Samdols klan level 1, cari aja kode pencariannya hashtag 80Y8L8V. Akun yang aneh dalam klan ini ada di pada wakil pemimpinnya dengan nama Henny Mingdao. Kita kunjungi. Nah, kalau sekilas juga kalau mau lihat akun ini nggak ada yang aneh, tapi jika teman-teman kunjungi mantranya, nah ada spell atau mantra yang aneh di sebelah kiri. Ada yang bilang ini Santa spell yang sudah ada pada dari tahun 2012, tapi karena saya juga belum main dari tahun 2012, saya juga nggak bisa memastikan dengan pasti apakah itu benar atau enggak. Oke, selanjutnya untuk akun aneh yang keempat. Ada di klan Foster Decor dengan kode pencarian hashtag atau pagar VU9PU8G. Dengan ID, kalian cari ID yang namanya Renon. Ini sebenarnya nggak aneh ya, tapi hebat aja jika teman-teman kunjungi. ID Renon ini adalah bentar, TH level 5, tapi levelnya sudah 193. Jadi dia naik level ini karena apa ya? Banyak donasi. Coba lihat donasinya mana. Nah, itu dia sudah menyumbangkan 746.198 pasukan ke teman-temannya. Oh, hebat banget. Oke, langsung yang terakhir. Yang terakhir, akun aneh yang terakhir ada di klan Crimson Guard. Tapi biar mudah carinya, pakai kode pencarian khusus aja. Hashtag RPQ9J0. Untuk akun yang aneh dalam klan ini ada di pemimpinnya atau leadernya dengan nama ID Samot. Jika teman-teman kunjungi,
Dan jika teman-teman periksa satu-satu bangunannya, dia nggak memiliki storage, gold storage, ataupun elixir storage. Jadi bagaimana dia bisa membangun bangunan-bangunan ini jika tidak memiliki storage satupun? Ada yang bilang dia bisa membangun karena menyimpan storage di town hall. Tapi jika teman-teman lihat, kapasitas penyimpanan town hall hanya 750.000. Tapi cannonnya sudah level 10, yang artinya dia harus mengeluarkan gold 3.200.000. Tapi kalau storage-nya hanya 750.000, bagaimana dia bisa membangun cannon-nya untuk level 10? Jika ada yang tahu, silakan komen di bawah video ini. Dan juga jika memiliki akun yang aneh seperti ini lainnya. Oke, kira-kira itu dulu video dari saya saat ini. Jika teman-teman suka video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe untuk update video selanjutnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Bye!